adalah saya Hasnan bin Mustafa, pengemudi bertaklim. Apabila saya tinggalkan istri saya Ummi Sofiani selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama tempo masa yang tersebut. Padahal dia taatkan saya atau saya tidak bercampur dengan istri saya itu selama 4 bulan hijrah berturut-turut, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya. Kemudian dia mengadu kepada Mahkamah Syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi Mahkamah Syariah dan dia memberi kepada Mahkamah Syariah yang menerima bagi pihak saya RM1 Malaysia, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak pulut. Khusus daripada dia semua sekali, apabila selesai dah kita majlis ijabkan kabul untuk sebagai adat banyak penyelahan menantu kepada wali kepada mudah-mudahan mendapat rahmat kepada Allah.